Tidak seperti para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lainnya yang terdampak adanya pandemi corona atau COVID-19. Usaha bengkel las di Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen tetap ramai pemesan. Seperti yang terlihat di bengkel rumahan milik Yudi, warga Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen. Di bengkel yang mengerjakan pintu lipat, pagar, kanopi, dan lainnya ini, para karyawan terlihat sibuk mengerjakan pesanan para pelanggan. Bapak tiga anak ini bersyukur di saat banyak para pelaku usaha lainnya yang merumahkan para karyawannya, usahanya tetap banyak mendapat pesanan dan dapat terus mempekerjakan 8 karyawannya. Untuk semakin menarik para calon pemesan, pria 43 tahun ini memberikan harga kompetitif, bervariasi, dan dapat dinego atau ditawar. Meskipun usahanya tetap stabil, namun pria yang telah 8 tahun menjalankan usahanya ini berharap agar pandemi virus corona segera berakhir, sehingga perekonomian masyarakat dapat pulih kembali. Dengan adanya virus corona ini, ada kendala nggak Pak di usahanya? Alhamdulillah, nggak terlalu itu pengaruhnya. Masih ada terus. Ya, 8 tiap hari kerja. Terus untuk pesanannya? Ya, untuk perumahan. Dari Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.